Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raya Dempa. Apa kabar kalian semuanya, para subreaker aku dimanapun kalian berada? Pastinya nih, kita absen dulu dong nih. Tuh. Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, Hong Kong, Abu Dhabi, Arab Saudi, Macau, Taiwan, Sri Lanka, mana lagi? Tau dah? Semuanya pokoknya ya, para subreaker kita dimanapun kalian berada. Yang pasti hari ini kita jalan-jalan nih ke negeri jiran Malaysia. Kita akan reaksiin Afan sama Sri Devi nyanyi lagu Tiara Mengkamit Kenangan Zaman Persekolahan. Ini jadi lagu lama dari Malaysia ya kan, yang meletup juga di Malaysia, terus meletup lagi di Indonesia, lagi di Indonesia, meletup lagi ini lagu. Betul sekali. Dan akhirnya dinyanyi ini nama Afan sama Sri Devi. Betul sekali. Kayaknya pertama kalinya mereka nyanyiin lagu ini ya. Ini lagu kayaknya pertama kali juga duet. Oh iya. Gitu. Dan cewek cowok lagi. Oke. Iya kan? Kita tontonin aja dah. Ah, Afan sama Sri Devi. Tiara. Iya. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya. Biar kalian menjadi tiara. Ya kan? Berarti juga kita subreca ini. Langsung aja kita tontonin. Afan dan juga Sri Devi. Tiara. Kalau apa namanya? Apa? Musik 90, ini 90 apa ya? Pokoknya pop Malaysia. Iya. Pop Malaysia sih lebihnya ya, yang sering kayak pakai string gitar gitu ya kan, itu tuh khas banget itu. Meskipun kayaknya rada rendah ya. Mungkin karena duet dengan cewek, jadi ketemu range-nya emang ya harus ada yang ngalah satu. Jika kau bertemu aku begini. Ini bukan ada yang nyaman buat Afan. Yeah. Tapi aman sih tadi, enggak ada masalah. Dan masih ada cengkoknya tadi. Oh, kok. Aduh. Wow, ini enak jadi kayak lagu-lagu pop Melayu Datu Siti ya. Ah sih, iya kan? Benar-benar kayak lagu-lagu Datu Siti Nurhaliza. Aduh, mana apa yang bisa? Iya, rendahnya dapet. Asik. Biarpun rendah ya, apa tapi masih kita ornamennya tetap dimainin, ya kan? Yang nyata. Memang lembut banget sih suara Sri Devi ya, di sini. Cocok ya. Cocok karena lagu-lagu pop Melayu macam ini. Cocok. Oh. Ya. Hey.
Sumpah, aku nggak nyangka akan secepat ini. Iya, kita kan biasa lah ya kalau koplo-koploan. Iya. Biasanya tuh satu rap dulu nih. Jebret, tiba-tiba dudak dudut. Aku penasaran juga nih. Ini kan apa itu bakal Avan atau Sudevi yang nyanyi? Kita lihat nih. Asik. Oke, tadi apa enak tuh improve-nya? Improve-nya enak. Aku suka juga. Agak ngepop gitu improve-nya. Tapi kan sebenarnya lagu ini memang lagu rock. Iya. Rock keras. Gini nih lagunya. Haji. Ya, ya. Oh, ganti-ganti talang ya. Oke, ganti-gantian timbal-timbalannya. Timbal-timbalan, cakep. Aku pikir Sri Devi lupa gitu, ternyata partnya seperti itu. Asik. Cakep. Ini aku jujur li ya, salut kalau orang bisa nyanyi nadanya yang rendah dan dia bisa sekali. Cengkok nih nada rendah. Betul sekali. Dan aku sukanya apa? Mereka di sini bermain banget, improve-nya cukup banyak di sini ya kan. Kalau nada tinggi tuh ngeliuk-ngeliuk cengkok tuh biasa. Ya, kalau nada rendah tuh kadang-kadang susah gitu. Tapi ini bisa nyengkok, nada rendahnya masih bisa dijangkau. I love it. Asik, keren. Oh. Asik. Apa? Aku suka powernya. Cika banget. Nah, di situ tuh powernya cakep. Tembakannya enak ya? Iya, yes. Ada. Asik. Oh! Ambon. Di sini gila. Di sini benar-benar cerdas. Meskipun nadanya kerendahan buat Avan, tapi dia tetap bisa ngeriuk atas suara dia di situ ya kan. Benul sekali. Ya kan. Nanti kalau bapaknya nonton, papinya nonton, aku ngomong benul pasti dia ketawa. Memang. Ada cerita apa Anda dengan papinya? Kalau Aan ngomong, Aan nonton, Aan benul. Nanti jadi rahasia kalian aja jadi. Benul ya Aan. Iya deh. Ini tidak ada yang nyanyi karena ini memang hanya gambar nge-freeze ya. Iya, itu yang kita dapatkan karena di channel asik kalian tahu seperti apa. Iya, ada suara. Kalau mungkin kosong memang atau mungkin aku nonton ya, mungkin tahu. Seperti ini. Ya 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 ya. Alright. Okay. Alright. Cika. Ding. Eh. Asik. Bagaimana? Oh, benul. Ini sih ya, aku rasa ya jujur li. Sebenarnya pasti pengen menikmati lagu itu yang tipe kayak slow-nya. Iya, betul. Di rap pertama lah minimal gitu ya. Iya, satu kali rap untuk pop slow gitu. Nah, ya. Pop Melayu. Kita gitu puas ya. Dengerin suara Sri Devi sama Avan yang nyanyiinnya. Tapi enggak masalah sih sebenarnya ya. Yang aku suka di sini adalah Avan biarpun nadanya sangat rendah buat Avan karena dia harus mengimbangi Sri Devi kan. Ya. Ini duet yang range-nya beda. Cowok cewek nggak boleh saling membunuh gitu kan. Jadi Avan dan ini juga bukan lagu duet gitu. Iya, Avan ngalah tapi Avan dapat part yang tinggi kan. Iya. Yang bagian yang bertemu dengan yang di penjara. Avan kan dapat part yang tinggi gitu. Biarpun masih bisa sebenarnya Avan lebih tinggi tapi Avan nada rendahnya aku suka, dia masih bisa ngejangkau nada rendahnya. Rock ya. Yes, dia
masih bisa ngereok di situ. Nah, masih bisa beratraksi gitu suara dia di situ gitu ya. Cengkok bisa, improve bisa. Ya, betul sekali. Kalau Sri Devi udah nggak sedih komen lah ya. Kalau Sri Devi juga. Ini lagu cocok banget sama Sri Devi. Nah itu, jadi cocok, kayak kawin banget. Kayak lagu Dead to City jadi dia buat kawin feminin gitu ya kan. Dan power-power yang dikasih Sri Devi tadi mantul banget sih. Tembakan cinta padaku gini. Aku suka banget power dia. Powernya keren. Meskipun powernya lembut tapi powernya joss dan joss gitu. Bener-bener. Ini salut ya kawan dua ini. Keren-keren. Karena lagu ini bisa juga bawain duet. Iya. Dan kita bakal reaksiin lagi nih. Masih banyak lagi nih video-video. Dan yang kalian minta semuanya buat kita reaksiin. Jadi kalian yang belum subscribe dulu channel ini. Loncengnya nyalain dan juga share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.